ketawanya gimana tuh pas dari ketawanya amis, pas habis subuh sih. Ya, jadi pas habis subuh karyawan sini nelpon ke bosnya. Nelpon ke bosnya katanya kehilangan motor kan. Pas di CCTV itu benar ada dua pelaku. Tapi pelakunya tuh bukan dari arah sini, bukan dari arah ini. Jadi dia perboden di jalan arahnya ke sana. Ya perkiraan mah 15 menit lah kalau buat ngebobol semuanya itu. Itu yang hilang apa aja mas? Laptop sama motor. Motor apa? Motor Scoopy. Kondisi keadaan sini? Waktu kejadian? Udah nutup. Ada penghuninya nggak di sini dalam? Penghuni ada 3 orang, tapi di atas di lantai 3, lantai 2. Itu mereka mendobrak atau merusak gembok mungkin bang? Rusak kuncinya dulu. Kalau ini sih dan dibobok kalau ini lantainya yang ada isi laptopnya. Kemudian CCTV bang ada berapa orang bang? CCTV pelaku cuma 2 orang doang. Itu kalau ditaksir kerugian atas kehilangan motor sama laptop berapa juta bang kerugian bang? 20 juta lebih lah. Berapa? 20 juta lebih. 20 juta lebih? Iya. Kalau pelakunya berarti awalnya tuh dia lawan arah ya? Dari lawan arah. Dari arah penjaringan? Iya. Makasih bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.